Hari ini, saya ingin membentangkan bab 2, iaitu elemen dan ciri-ciri asas dalam reliability jenayah. Konsep reliability jenayah di dalam sistem perundangan jenayah prinsipnya adalah seorang itu tidak bersalah dengan sesuatu jenayah melainkan dibuktikan kesalahannya tanpa sebarang keraguan munasab. Terdapat dua prinsip reliability jenayah. Yang pertama, actus non facit reum nisi mens sit dir, bermaksud suatu tindakan yang menjadikan seseorang itu bersalah melakukan sesuatu jenayah melainkan dalam fikirannya ataupun mempunyai niat yang salah. Prinsip yang kedua iaitu acta exterior indicant secreta, bermaksud setiap orang dianggap berniat terhadap kesan biasa daripada tindakannya ataupun ungkapan yang singkat, iaitu perbuatan melambangkan niat. Perkara-perkara yang dibuktikan adalah, yang pertama, seorang itu mempunyai niat, iaitu keadaan fikiran yang jelas terhadap kejadian itu. Kejadian ini disebut mens rea. Yang kedua, seorang itu melakukan sesuatu kejadian yang berlaku. Di sini letaknya sesuatu tanggungjawab ke atasnya yang menyebabkan wujudnya kejadian itu dan dilarang oleh undang-undang. Kejadian ini disebut actus reus. Di dalam jenayah mesti ada dua-dua ini. Jikalau tiada kedua-dua ini, perlakuan jenayah itu bukan dikenali sebagai penjenayah lagi. Ini disebut di dalam buku undang-undang di Malaysia. Konsep mens rea, secara literal mens rea adalah satu pemikiran bersalah, iaitu guilty mind. Tetapi falsafah mens rea pada hakikatnya bukan sebegitu rupa. Ini kerana seseorang itu mungkin ada mens rea tetapi mempunyai perasaan bersalah di dalam dirinya. Contohnya, seseorang itu bertindak menurut rasa hati yang ikhlas dan percaya bahawa tindakannya dan perbuatannya tidak menyalahi moral dan benar menurut undang-undang. Padahal orang tersebut mempunyai sifat mens rea di dalam dirinya. Justru itu adalah penting untuk menilai perbezaan sikap dan mental seseorang itu. Dalam seksyen 299 Kanun Kesiksaan telah menerangkan konsep mematikan orang dengan salah sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian. Ada tiga cara, iaitu niat hendak menyebabkan kematian. Yang kedua, niat hendak menyakitkan sesuatu bencana tubuh badan menyebabkan kematian. Yang ketiga, mengetahui kematian bahawa ia mungkin dengan jalan perbuatan yang dilakukan. Perbezaan sikap yang dikatakan adalah sangat rapat dengan perkara-perkara tersebut. Yang pertama, niat. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, dengan sengaja. Yang keempat, kesembronaan, iaitu bertindak secara melulu. Yang kelima, kecuaian. Yang keenam, secara rasuah. Yang ketujuh, berniat jahat. Perkataan niat tiada diiktirafkan di mana-mana bahagian kanun kesiksaan. Contohnya, seseorang itu telah berniat untuk membunuh orang, maka orang itu tidak dikenakan tindakan apa-apa. Jikalau seseorang itu berniat dan melakukan sesuatu, maka orang itu mesti diberikan tindakan yang sepadan. Di dalam prinsip Latin, iaitu actus non facit reum nisi mens sit
dia bermaksud bahawa suatu unsur niat dan tindakan perlulah wujud bersama bagi sesuatu perlakuan jenayah. Sekiranya salah satu daripada dua unsur tersebut tiada, maka orang itu tidak boleh dikatakan melakukan kesalahan jenayah. Pengetahuan pula, itu juga persoalan tentang pengetahuan, tiada istilah yang ada dalam kanun kesesatan. Selanjutnya, dalam keadaan yang lain, isu mengenai pengetahuan tertuduh atau sebaliknya akan meringankan sesuatu tuduhan tersebut. Seterusnya yang ketiga, dengan sengaja Seksyen 39 Kanun Kesiasaan mentakrifkan perkataan ini sebagai seseorang adalah dikatakan menyebabkan sesuatu kejadian dengan sengaja. Apabila ia menyebabkan kejadian itu dengan jalan yang ia telah bermaksud hendak menyebabkan, atau dengan jalan yang pada masa menggunakan jalan itu ia ketahui atau ada sebab mempercayai mungkin menyebabkan kejadian itu. Sebagai contoh, dalam misalan seksyen di atas, A pada waktu malam membakar sebuah rumah yang didiami dalam sebuah bandar besar untuk menenangkan suatu rompakan. Dengan demikian itu menyebabkan kematian, dan bahkan mungkin luka cita bahawa kematian telah disebabkan oleh perbuatannya. Akan tetapi, jika ia telah ketahui bahawa mungkin menyebabkan kematian, maka ia telah ketahui bahawa ia mungkin menyebabkan kematian. Maka oleh itu ia telah menyebabkan kematian itu dengan sengaja. Daripada pernyataan di atas, seseorang itu boleh dikatakan bertindak dengan sengaja dalam mana-mana keadaan seperti di bawah. Okey, baiklah. Iaitu yang pertama, apabila ia bermaksud hendak menyebabkannya, apabila itu yang pertama. Yang kedua, apabila ia mengetahui mungkin menyebabkan kejadian itu. Dan yang ketiga, apabila ia mempunyai sebab untuk mempercayai mungkin menyebabkan kejadian itu. Sebaliknya, sesuatu yang dilakukan secara tidak sengaja mestilah dilakukan tanpa niat dan tidak sengaja. Okay? Sekiranya tertuduh berniat melakukan perbuatan tersebut yang menyebabkan bencana atau melakukan perbuatan itu yang mana mungkin akan menyebabkan apa? Bencana, maka ia bukanlah suatu perbuatan yang tidak sengaja. Okey, baiklah. Yang keempat adalah kesembronoan. Di dalam kebanyakan kes jenayah adalah memadai untuk mengenakan liability jenayah. Seseorang itu mempunyai niat untuk menyebabkan kejadian tersebut ataupun sesuatu tindakan sembrono yang dilakukan olehnya. Sekiranya seseorang itu yang tidak berniat menyebabkan akibat yang berbahaya itu mungkin mengambil risiko yang tidak wajar untuk menyebabkannya, maka ia dikatakan bersikap melulu. Dalam menentukan suatu tindakan kesembronoan adalah perlu bagi semua kes menunjukkan bahawa orang itu mengambil tindakan yang tidak wajar. Sebagai contoh, A telah melakukan suatu perbuatan yang ditimbanginya secara kolektif. Okay? Yang ini telah melibatkan risiko yang tidak wajar. Yang ini telah menyebabkan mudarat yang dipersoalkan. Dalam keadaan ini, apabila A mengambil tindakan, terdapat tiga kemungkinan keadaan fikiran yang berkaitan dengan risiko yang akan berlaku. Iaitu yang pertama, A mungkin telah mengetahui risikonya, dan yang kedua, A mungkin belum menimbangkan lagi sama ada terdapat risiko ataupun sebaliknya. Dan yang ketiga, A mungkin telah menimbangkan sama ada terdapat risiko dan membuat keputusan bahawa risiko itu tidak wujud. Baiklah, seterusnya yang kelima, kecuaian dan gopoh. Konsep sembrono
sembrono dan kecuaian adalah sangat berkaitan di antara satu sama lain. Kesembronoan adalah mengambil sesuatu risiko yang tidak munasabah dengan sedar. Manakala kecuaian pula adalah mengambil risiko yang tidak munasabah dengan tidak sengaja. Sekiranya A menyedari akan wujudnya risiko tetapi masih mahu mengambilnya, dia dikatakan sembrono. Tetapi sekiranya dia tidak menyedari akan risiko yang menyebabkan dia menyedari, dia dikatakan cuai. Contohnya dalam seksyen 85-2-A Kanun Kesiasaan telah memperuntukkan bahawa bagi mendapatkan perlindungan pembelaan mabuk, tertuduh perlulah membuktikan bahawa yang pertama, bahawa keadaan mabuk itu disebabkan tiada kerelaannya atau perbuatan jahat atau cuai seseorang lain. Dan yang kedua, dia tidak mengetahui bahawa perbuatan atau ketinggalan itu salah atau sebaliknya. Dan yang ketiga, dia tidak mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Melalui peruntukan seksyen di atas, suatu keadaan mabuk perlulah melalui perbuatan jahat atau kecuaian seseorang yang lain. Sekiranya tertuduh tidak mengetahui bahawa dia telah diberikan sesuatu minuman oleh seorang kawan yang lain semasa menyambut ulang tahun hari lahirnya, dia tidak boleh mendapat perlindungan di bawah seksyen ini. Sekiranya dia mabuk dan melakukan keganasan, begitu juga seseorang tidak boleh bergantung kepada seksyen ini. Sekiranya dia mabuk semasa mengambil ubat-ubatan yang salah yang diberikan oleh doktor secara khilaf, kecuali boleh dibuktikan bahawa doktor itu sebenarnya cuai. Dan yang keenam, unsur secara rasuah. Menurut Nigam iaitu Supra, muka surat 106-107, sesuatu unsur rasuah dinyatakan sebagai perbuatan ini senang difahami. Ianya tidak dijelaskan dalam kanun, tetapi mungkin ini digunakan untuk memberi erti kesalahan yang dibawa berkenaan dengan pemberian rasuah atau pengaruh yang tidak berpatutan yang menghasilkan tindakan di mana bertentangan dengan tugas pekerjaan atau hak orang lain. Peruntukan ini menjelaskan kesalahan tetapi tidak semestinya merupakan penerimaan pemberian sahaja. Contohnya, penerimaan perkhidmatan pelacuran bagi mendapatkan sesuatu perkara. Perbuatan ini boleh menjadi rasuah jika ia sesuatu yang jahat atau tidak bermoral. Walaupun ia boleh jadi bukan secara teknikal, iaitu tidak jujur atau tipuan, peruntukan ini tidak terpakai semata-mata pengaruh tidak berpatutan. Baiklah, yang ketujuh. Unsur secara jahat, mat lainan li. Ianya merupakan perkara yang dilakukan secara jahat. Sekiranya ia dilakukan dengan niat jahat atau merosakkan atau dengan salah atau tujuan jahat bagi tugas sosial dengan sengaja mendatangkan kerosakan, ini juga berkaitan dengan unsur secara main-main. Maafkan saya. Okey. Yang mana melakukan sesuatu perkara tanpa berfikir dan tanpa mengira tentang akibatnya. Ia menggambarkan sifat bukannya kejahatan tetapi terburu-buru dan merugikan. Okey. Seseorang mungkin melakukannya perkara secara main-main apabila dia tidak ada alasan untuk melakukannya. Tapi kena ingat, dia melakukan kerana dia suka untuk melakukannya. Walaupun dia tahu akibatnya akan membahayakan orang lain. Sementara itu, perkataan tidak jujur biasanya digunakan hanya dalam perkara teknikal. Daripada pendapat yang dinyatakan, jelaslah bahawa Minskia mengandungi pelbagai unsur penting bagi mencari penentu terhadap tafsirannya. Undang-undang juga telah menentukan tanggungan tertentu dalam penguatkuasaan terhadap kesalahan jenayah dalam keadaan tertentu. Tanggungan keras atau strict liability dikenakan kepada orang yang melakukan sesuatu kesalahan jenayah tanpa mengira adanya mens rea. Tetapi dengan hanya merujuk kepada actus reus sahaja. B. Konsep actus reus.
Sebelum mengenakan sesuatu liability jenayah, mestilah wujud sebarang perbuatan. Pihak tertuduh mestilah telah melakukan sesuatu. Secara umumnya, suatu atrius mengandungi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam takrif jenayah melainkan unsur mental tertuduh. Ianya bukanlah tertakluk hanya kepada sesuatu perbuatan seseorang itu. Ia juga melibatkan keadaan kejadian yang memerlukan bukti-bukti kukuh bagi sesuatu perbuatan atau peninggalan omission. Adalah perlu untuk membuktikan bahawa sesuatu tindakan itu mempunyai akibat yang tertentu. Sebagai contohnya, A melakukan pembunuhan adalah perlu untuk membuktikan kelakuan A yang menyebabkan kematian itu. Justru itu, actus reus merupakan akibat yang disebabkan oleh kelakuan manusia yang hendak ditegah oleh undang-undang. Baiklah, yang seterusnya C. Kesalahan liability ketat, larangan mutlak. Suatu kesalahan liability ketat adalah di mana unsur dan elemen mensria diketepikan ataupun dikecualikan. Justru itu ianya merupakan suatu pengecualian kepada peraturan am dan merupakan suatu perbuatan jenayah yang tidak memerlukan sebarang niat. Kesemberonoan mahupun yang menjadi salah satu lebih unsur actus reus. Dalam keadaan ini, pihak tertuduh boleh didapati bersalah walaupun tiada mempunyai sebarang mensria dan tidak boleh dipersoalkan dalam apa-apa dua